dapat menceritakan kembali si bacaan. Pengaruh lingkungan. Hasil terisi ditentukan mengapa aku harus makan. Makanlah itu makanan tidak dapat waktu lapar air ini. Sudah Bapak Ibu tulis judulnya yaitu Kupir Membuat Rumah Burung dari kelompok Beban Satu. Benar tidak? Betul. Motifnya batik ya anak-anak ya. Kalian tahu nggak caranya gimana Mbak membuat batik? Kalau kalian ingin tahu, mari kita baca buku ini. Mau nggak anak-anak? Oke, tuliskan di situ. Makan. Nanti kalian akan menuliskan pada buklet. Coba dibuka tasnya semua, membaca di plano ya. Yang merah meter patah ngantuk kali ya.